Presenter Raffi Ahmad dan istrinya, Nagita Slavina, akhirnya bisa bertemu keponakan mereka, anak kembar buah hati Syahnaz Sadiqah dan JJ Govinda. Pertemuan ini adalah yang pertama sejak bayi kembar anak pasangan Syahnaz Sadiqah dan JJ Govinda ini dilahirkan pada tanggal 3 Januari tahun 2020. Hal ini lantaran Raffi dan Nagita baru saja pulang ke tanah air setelah berkeliling dunia selama 4 bulan. Raffi Ahmad dan Nagita terpaksa melewatkan momen sang adik melahirkan. Setelah bertemu keponakan mereka, Raffi Ahmad dan Nagita amat senang dan bahagia atas pertemuan tersebut. Namun, ada salah satu momen unik di mana ketika Raffi menemui keponakan kembarnya tersebut. Raffi mengaku